Oke, sahabatku rindu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berikan informasi cara masuk ke menu service televisi Polytron. Kenapa saya masuk ke menu service TV Polytron? Pada saat ini gambar terlalu ke atas dan terlalu ke bawah, jadi terlalu lebar atas bawah. Jadi logonya hilang, teman. Nih, seperti ini logo ANTV hilang. Oke, akan saya berikan triknya. Kita memakai remote Polytron. Jadi ini kita matikan pada posisi begini, kita matikan. Oke, kita matikan. Kemudian setelah mati begini, kita pencet tombol menu di remote ini, kita tekan sampai lampu kontrol di sini berubah, kita tekan dan ditahan. Nah, sudah hidup. Nah, televisinya hidup. Kemudian di sini ada titik-titik, di sini kita masuk ke passportnya, kita isi 101 3 10 13, teman. Nah, kemudian di sini ada horizontal shift, kita pilih ke vertikal, kita naik turunkan memakai tombol program di remote, kita naik turunkan. Ini ada vertikal centering. Vertikal centering ini kalau kita naikkan seperti ini, jadi dia berubah tuh. Nah, berubah ke bawah. Nah, kita kecilkan dulu dengan vertical amplifier ini. Nih, vertical amplifier ini kita kurangin. Nah, ini. Ya. Jadi kita kecilkan. Nah, ini. Kecilnya seperti ini, teman. Jadi kemiringannya kita bisa tahu kurang miring kemana. Jadi kita geserkan di belakang. Jadi miringnya sudah seimbang antara sini dan sini, bawah dan atas pas. Kemudian kita besarkan lagi melalui volume di vertical centering ini, ya, melalui volume plus nih. Oke, sudah 21, 22, 23, kasih 24 aja. Ini di sini logo ANTV-nya sudah ada. Dan sekarang kita pencet tombol menu lagi untuk menyimpan atau store. Nah, store. Nah, ini sudah tersimpan, atau kita matikan kalau tidak bisa. Oke, kemudian kita pindah-pindah. Kita coba masuk ke Tran 7 tadi yang hilang. Nah, ini ANTV sudah kelihatan logonya. Ya, kemudian kita masuk ke Indosiar. Sudah oke. Di Trans 7-nya. Nah, ini Trans 7-nya sudah kelihatan yang tadi hilang. Oke, itu tadi cara masuk ke menu service. Jadi kita matikan di remote, kita ulangi lagi. Kita matikan power, kemudian masuknya pencet tombol menu, kemudian ditekan terus sampai hidup. Ya, sudah hidup, diamkan dulu sebentar, masuk ke 10 13. Nah, di sini ada horizontal shift, ada vertical centering ini untuk naik turun posisinya, vertical amplifier. Nah, dan untuk yang lainnya ini nggak usah dirubah-rubah. Oke, kemudian kita pencet tombol menu untuk menyimpannya, store seperti ini. Oke, sahabat Korindo, demikian cara masuk menu service televisi Polytron. Mudah-mudahan televisi cara ini ada di Polytron-Polytron yang lain juga seperti ini. Terima kasih, sahabat Korindo, Anda telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman Korindo. Terima kasih.